kepo-kepo yang selalu dikepoin. Kali ini kita ikutan di kelas online-nya Kak Sam Academy dan materinya bedah laptop. Kalau sudah gabung satu materi ke materi yang lain pasti ketagihan deh. Oke, sekarang tak tunjukin hasil dari aku ikut kelas kemarin ya. Ini adalah kondisi laptop aku, bukan laptop keluaran terbaru, tapi laptop jadul yang dulu sempat hampir-hampir aku buang-buang karena jarang dipakai, jadi untuk nge-game anak-anak saja. Sebelumnya ini isinya game saja banyak banget. Karena sekarang sudah jadi teman setiaku, ya terpaksa deh gamenya banyak yang dibuang. Dan laptop ini walaupun sudah jadul banget, tapi banyak ngebantu aku banget dalam mengerjakan semua tugas-tugas lembaga. Langkah berikutnya adalah klik kanan pada bagian menu, lalu pilih Open Windows Explorer, naik, pilih komputer, klik kanan, lalu properties. Nah, kelihatan banget kan laptop aku jadul banget tuh. Cuman 2 GB RAM-nya, nggak banyak. Setelah itu, cari menu Advanced System Setting, klik. Nah, di situ pilih, kalau punya aku sih masih lama ya, jadi nggak sesuai dengan yang Kak Sam berikan, jadi harus harus tak cari satu-satu. Setelah itu pilih adjust for best performance, jadi menunya ini tuh nggak bisa langsung keluar, harus dicari satu-satu dulu. Centang semua yang kita inginkan di situ. Kebetulan punya aku awalnya tadi dicentang semua, jadi sarannya Kak Sam untuk tulis yang default nggak ada deh. Ya sudah, semuanya tak centang aja biar makin gaya jadul mantul ceritanya. Setelah ini klik oke. Nah, klik oke-nya, lalu tunggu sebentar karena masih proses. Nah, itu ada tulisan please wait-nya. Tunggu sebentar, sabar, sabar, sabar. Ini aja sudah kelihatan ya perbedaannya dari awalnya tadi sampai setelah dibenahi. Ditunggu dulu sampai ada yang berubah. Ya, sama juga sih. Tapi ya, inilah untungnya kita gabung di Kak Sam Academy. Yang awalnya kita nggak tahu, kita nggak kenal sama yang beginian, jadi kenal deh. Kita kembali ke menu awal. Nah, kita tutup lagi satu persatu, kita kembalikan. Dah, sekarang kita coba. Tapi aku maunya refresh dulu biar lebih meyakinkan. Lalu aku coba buka Google. Biasanya kalau aku buka Google terakhir, bapaknya anak-anak buka Google kemarin itu lama banget, sampai berkali-kali gak bisa sampai di restart berulang-ulang. Dan kali ini hitungan detik keluar. Nah kan, keluar kan, cepet banget hasilnya, bisa dirasakan langsung. Ini padahal laptopnya jadul banget loh. Dah, aku minimize dulu, lalu aku coba di aplikasi Dapodik. Aku coba open lagi dan ya, langsung keluar. Padahal sebelumnya gak kayak gini. Luar biasa banget kan, gak rugi kan. Cuman modal disiplin aja, juga niat yang yang benar-benar besar, semangat yang benar-benar pantang menyerah. Semua ilmu kita dapat dari Kak Sam Academy. Tapi ya harus taat peraturan juga, jangan seenaknya sendiri, asal left group dan lain-lain. Ya sudah, sampai di sini ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Terima kasih ya Kak Sam dan Bunda Yeye yang sudah kasihkan ilmunya kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.